Kali ini kita akan membuat selasi jahe pons. Bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan 300 ml air matang, 100 gram gula pasir, 100 gram jahe tua yang dibakar terlebih dahulu supaya aromanya keluar. Pembakaran jahe harus dilakukan sebelum dikupas supaya bagian dalam jahe tidak hangus. Kemudian tuangkan 100 ml sirup markisa, 25 ml sirup jeruk konsentrat, 1 kaleng air soda tawar. Cara memasak sirup jahe. Siapkan panci, masukkan air, gula pasir, dan jahe. Rebus di atas api kecil sampai harum dan gula larut. Dinginkan. Siapkan wadah. Masukkan sirup jahe, sirup jeruk, dan air soda. Sirup markisa, aduk rata. Tuangkan ke dalam gelas. Selasi jahe pons sudah siap untuk menghilangkan dahaga.